saya kasih tahu juga sama teman-teman yang lain. Ini di HP-ku bagus. Oh iya, saya ingat nih kemarin. Kirim pulang. Nama saya bisa dipanggil Suska Yuni saja. Ah iya, gak tanya kenapa kita pasti. Tak balik. Wah, nama saya bisa dipanggil Almo, panggil Kang ada apa sih? Lanjut Rija. Iya, lagi sering sih Pak dengar suara-suara hanya suara-suara yang sering muncul Pak. Iya Pak, suara-suara yang dengar. Ada suara-suara yang muncul. Tetapi kemungkinan Pak. Apa yang kita lakukan Pak? Itu yang kemarin kita isap ingat itu jajar tengah. Bagaimana Pak? Itu kalau dilihat cok itu sedang saya tadi kamar mandi itu tutup di mata mata tidak mau jalan tadi dengar dengan pengantar itu aja lagi lah tapi dengar terlihat lagi ini apa sudah dijemput kan belum tapi mana lagi nobat apa sudah ini dikasihkan sudah medikasi kamu sudah lihat nih Pak Rohe Mak hari ini datang diskusikan tentang obat-obat yang Bapak minum. Kita mungkin Bapak bisa diskusi berapa menit? Waktunya? Iya. Berapa sesi kita? 30 menit cukup ya Pak? Oke, iya bisa ditepati. Bapak minum obat, bedanya Bapak minum obat sama tidak minum obat, bagaimana perasaan Bapak? Itu kan begini sesat. Dalam ini toh biar sering aja berbohong. Iya. Dan kan namanya kita jalan kali berapa kali. Dasar juga berbohong. Dasar tidak minum gitu obat simpang di samping sini. Bincang tadi berbicara tentang obat tadi Pak. Oh ya,
bagus juga. Ada banget cara-cara yang saya berikan tadi kepada Bapak kalau mendengar suara-suara. Iya, kemarin dia itu. Iya, coba kita lakukan Pak. Kita ingat itu Pak. Ingat itu. Apa gini? Kalau kan biasa kalau saya ingin mencari itu. Mulutnya. Katanya halusinasi mata, penglihatan. Kan mata juga penglihatan juga. Oh begitu. Kemaju orang kita. Bapak hafal gitu, Suster. Iya. Terus obatnya. Karena matanya sudah datang Pak. Kalau begitu Pak, bisa kita bisa berbicara lagi Pak. Kira-kira waktu kita Pak jam berapa besok kita bisa berbicara lagi Pak? Besok apa? Mau siap jalan dulu. Apa mau? Pagi bisa Pak, sore bisa Pak, jam-jam 9 bisa sih Pak, jam-jam 9 pagi Pak. Kalau jam 1 siang Pak? Kalau jam 1 siang Pak? Iya bisa sih Pak. Jadi kita jam 1 siang di sini lagi Pak di berbicara-bicara tentang obat-obat, cara-cara untuk menghilangkan suara-suara yang kita sering dengar Pak dulu. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Nah, kalau awalnya belum, kalau sudah pada akhirnya.